Hello, hai. Assalamualaikum. Anda bersama saya lagi Faiz Hadi Espadi. Hari ini saya nak review ringkas kereta yang sememangnya tak ada dekat Malaysia. Model ni tak masuk dekat Malaysia. Ianya model Kia, daripada Kia. Kia Niro. Kia Niro. Kat Malaysia, Niro ni brand Tiles. So ini tak masuk dekat Malaysia. Basically ianya jenis hybrid, Kia punya hybrid. Ikut saya tengok review car reviewer dekat UK kat sini, dia kata ini adalah satu-satunya model yang Kia develop untuk apa tu, versi hybrid. So model Niro ni memang versi hybrid saja. Dia tak ada yang biasa punya, tak ada. So semua hybrid. Basically untuk kenderaan apa tu, electric vehicle lah. So dia ada mode, kalau tak silap saya, dia ada mode full electric. Lepas tu dia ada eco mode and power mode. So ada 3 mode dekat situ. So untuk model ni saya tak rasa ianya ialah full spec. Dia, sebab saya rasa ada yang satu spec yang tinggi sikit lagi. So ini bukan full spec lah. By the way, ini depan dia standard Kia. Dia ada nose, tiger nose grill kat depan ni. Standard lah, cuma kat depan ni dia punya grill ni beza lah sikit. Dia bukannya lubang-lubang eh. Dia bukan lubang ni. Nampak dekat kan? So dia ada autonomous apa tu, cruise punya tu, autonomous cruise control macam tu lah. Lebih kurang saya tak ingat. So bawah ni, sini saja dia pakai chrome finish. Fog lamp dekat sini. And ini ialah DRL. Headlights dia pakai macam halogen. Saya nak cakap LED, saya tak pasti, tapi saya rasa halogen. So ini signal. So ini bukan apa tu, DRL. DRL kat sini saja. Cantik kan DRL. Kemudian apa lagi design kat sini? Okay, ada lengkuk macam C, shape C dekat sini, dekat hood dia ni. Oh, dia pakai engine 1.6. Kalau tengokkan dia punya side profile dia ni, macam dia lebih kepada SUV crossover macam tu. Dia macam in between tau. In between crossover, sebab dia punya nampak tinggi juga dia punya ground clearance. Tapi lepas tu dia ada arches yang macam ni. So di antara SUV crossover macam tu. Okay, dia bukannya macam untuk total off-road ke apa tak. Then dia ada roof rail ni dekat sini. Macam kuat juga ni roof rail ni. Okay, ni side mirror dengan signal. Cuma sini ada gloss finish, apa tu, piano black punya gloss finish kat sini. Side mirror, color body, body color. And then ada chrome finish. And then ni biasalah, chrome finish biasa. Ni pun door handle pun pakai chrome finish. Tayar dia, dia pakai 16. Okay, 205 60R 16 Michelin. Patutlah. Ada spoiler integrated dengan third lampu brek ketiga, shark fin antenna, wiper kat belakang ni. And yang menariknya, dia punya kamera, reverse camera integrated dengan apa tu, wiper. Kan cantik kan, clean lah design dia. Dia maksudnya dia dapat view rear camera dia tinggi, instead of kat bawah ni sangat rendah. So tinggi ni proper lah. Sini saya tak pasti, dia pakai LED, yes LED, tapi bukannya LED tube tu, LED yang seketul-seketul-seketul. Signal lampu reverse kat bawah ni dua-dua cantik kan.
dia macam masuk dengan design apa tu DRL kat depan tadi. Parking sensor ini tak rasa, oh ni towing punya ni. And then rear diffuser ni dia pakai material apa, silver punya macam tu lah. Kalau dia buat gloss black cantik kan. Dia buat gloss black cantik sikit. Itu saja. Itu dia punya exhaust. Tayar tengok rim dia ni. Itulah bila hybrid ni, rim dia kita rasa macam, aduh, takpelah nak buat macam mana kan. Banyak kereta hybrid rim memang tutup-tutup je. Tapi dia buat dua tone, apa tu, dua tone punya colour ni, nampak sporty lah sikit kan. So ini black, close black, ini baru silver sikit. Okay lah, dari segi pemanduan okay, not bad lah. Kereta ni dia, dia punya keselesaan dia, mungkin sebab tayar dia pakai 16, dia tak pakai tayar besar sangat kan, memang selesa lah. Sebelum tu kita pergi, kita buka dulu. Dia punya okay ni remote dia, dia bukan keyless lah. Sebab tu saya cakap dia bukan full spec. Sebab biasa kalau kereta 2021 ni ataupun 2020, tahun 2020 ni, mesti dia pakai keyless lah. So sebab tu saya rasa bukan full spec. Tapi ini ialah mode auto. So kita buka. Okay, nak buka dia punya boot dekat belakang. Tengok dia punya boot dekat belakang, tak ada luas sangat lah. Okay, the capacity boot dia, saya tak pasti berapa capacity. So dia boleh split seat belakang 60-40. Tak ada apa-apa power outlet dekat sini, cuma ada special compartment kecil kat sini untuk letak barang. Bawah ni yes. Oh, dia tak pakai tayar spare kot. Dia pakai, sekejap kita cuba buka kawan. Tak ada tayar spare. So banyak punya compartment kat bawah ni. Okay, macam mana tutup pelik. Oh, okay, interesting. Boleh je buat sebelah tangan. So ini yang boot space dia. Muat lah untuk bag besar kita orang letak semalam, dengan satu bag kecil and banyak-banyak barang lagi, makanan. Ni view kopi depan. Okay, tak ada apa special kat sini. Biasa saja, just cukup syarat. Dari segi harga saya tak pasti lah, sebab ni kereta sewa. Nak pulangkan dah. Kemudian ada si belakang ni. Yes, ini memang plastik keras lah dekat sini untuk mungkin dia. Okay, ini lembut. Ini kulit dengan ada white stitching, ada jahitan warna putih, ada gloss black. And bottle holder dekat sini, speaker besar kat sini. Oh, dia punya speaker best. Dia ada subwoofer dekat belakang, which is ada ke? Ke model full spec dia ada subwoofer? Oh, tak ada. Sorry, model ni tak ada. Tapi not bad lah, dia punya audio sedap lah. Seat belakang macam ni. Ada okay, ada armrest dengan two cup holders. Rear vent pun ada. Tengok. So ini macam nak ke segmen C lah dia punya finishing, sebab ini kulit. This is kulit and then this is fabric. Okay, ada Isofix punya child seat. Atas ada apa? Ada apa tu, penerang sunroof ke apa? Tak ada. Oh, dia tak ada pocket dekat belah driver, cuma belah passenger saja ada pocket. Okay, center armrest. Apa lagi kat belakang? Tak ada apa dah. Okay, kita masuk, kita cuba start belakang. Okay, untuk front, okay, driver car seat ada sama juga gloss finish. Dan ini memang plastik keras. Dia punya okay, armrest dekat sini, door handle dekat sini, ada white, white stitching juga, kulit, sangat lembut, sangat selesa. Ini ada compartment tapi tak full size sampai belakang, dia sampai sini saja. Ada bottle holder dekat sini, speaker besar. Okay, apa tu, window controller kat sini, unlock, central unlock, side mirror control. Okay, auto fold, apa tu, folding side mirror. Okay, dia punya lock dia dekat sini. Ini kemasan macam aluminium plastik macam tu kot, tapi solid. Yes, agak solid kan, bukan plastik lah.
tak tahu tapi solid lah, bukan aluminium. Sini, kat sini ada aircon vent. Dia ada close, open, close dia dekat sini, nampak? Just kiri kanan pump, dia close. And then, ini ada adjust headlamp punya height. Ini ada apa tu, tempat isi minyak. Ini untuk adjust dia punya brightness dekat speedometer. Lane key axis. Ini bateri apa tak tahu. Reset ni off, traction control off. And dia bukan keyless, pakai kunci. Ada pedal shift, Masya Allah. Pedal shift guys. Dia punya kursi manual, adjust. Dia punya kursi punya adjusting pun manual. Sama juga dia pakai fabric dan leather with white, dengan white stitching. Tapi kursi dia alhamdulillah selesa lah untuk naik macam ni, buat cornering apa semua memang selesa sebab dia ada pemeluk badan ni. Best lah, best. Okay, apa lagi? Okay, kita masuk dalam, kita start. Okay, steering wheel. Dia tak ada flat button tapi dia ada racing grip dekat sini. And kemasan dia pakai kemasan kulit dengan white stitching juga, which is nice. Ini ada kemasan silver sikit. On, ini ada control untuk info dekat speedometer. Lepas tu ada, dia ada radar cruise control ke apa whatever ni. Ini ada tapi saya tak guna, tak kerti guna benda ni. Okay, nampak pada shift dekat sini, plus minus. So ini untuk audio control, ada voice control, ada audio control, handphone, jawab dan letak telefon. Kemudian ada apa lagi? Okay, ini dia punya infotainment full LCD. Cuma dari segi depan ni saya nampak kan, dia pakai gloss finish daripada meter ni, meter cluster ni sampai ke hujung sana dia pakai gloss finish, which is nampak, overall nampak macam minimalis. Okay, just ada satu line chrome saja dekat sini. Nampak clean lah, nampak clean. Cuma dia punya gloss finish ni besar sangat. Mula-mula saya confused dah dengan sebab bila kita bawa bergerak, so biasa side mirror saja kita nampak bergerak kan. So bila ini nampak bergerak, nampak a bit confused. Tapi tak, tak adalah teruk sangat. Tapi kena biasakan lah. So okay je, cantik lah. And oh, dia tak lekat cat jari ya. Bagus. Dia tak lekat lah cat jari. So hati-hati kalau nak cuci ni. Rasanya kalau saya pernah tengok car reviewer, kalau gloss finish ni, jangan jangan cuci dengan tisu tau. Kena special fabric supaya dia tak calar. Dengan tisu nanti dia calar. Tisu lembut macam mana pun dia akan calar juga. So berhati-hati. Okay, sini ada simbol eco hybrid. Airbag depan dia tulis kat situ. Aircon vent, aircon vent bawah ni very small, cantik je, just nice. Sebab tu mungkin kecil sini, dia bagi sini kot. Tapi tak kecil pun sebenarnya, dia manjang tapi dia sleek saja. So dia bagi maximize size of ni. Ini macam 8 inch ke 9 inch punya size. Okay, aircon controller dekat sini. Ada auto dua zone. Okay, dia ada dua zone aircon controller. Ni audio untuk radio semua. Dia tak ada navigation ya. Spek ni, mungkin spek atas dia ada navigation. Bawah ni ada USB fast charging. So ini ini ada Android CarPlay. Apple CarPlay saya tak pasti, tapi ada Android. Ini ada 12-volt socket dekat sini. Okay, nice dia punya kemasan dia. Ini saya tak pasti ada Q apa tu, wireless charging tak ke tak, tapi ada sangat cukup luas untuk kita letak barang dan letak handphone pun. Handphone saya 5. Oh okay, just nice. Handphone saya 5 inci, 5.6 macam tu kot. So just nice je dia. Okay, kemudian dia apa? Oh, steering wheel. Sebelum tu steering wheel ada adjust untuk tilt dan oh tak ada teleskopik, tilt saja. Dia ada atas bawah saja. Okay, bawah ni okay. Gear knob ni biasa saja. And tapi dia ada mode manual. Okay, tarik ke tepi ada mode manual, ada pedal shift apa semua. And ni ada parking sensor, on off parking sensor. Gloss finish sikit kat sini. Macam saya cakap tadi, tak ada
dekat pun tak ada dekat je jadi. So ini ada mungkin button, kalau full spec ada button something lah, mungkin cool heat seat ke, pemanas kursi ke, power electric handbrake. Boot dekat dalam ni, okey, keluarkan ni sebab nak pulangkan kereta je lagi. Size dia tak adalah kecil sangat, tak ada besar sangat. Okey je, just nice. Ada charging, USB charging port lagi kat sini. So benda ni tak boleh laraskan. So apa lagi? Kat atas ni ada vanity mirror, buka cermin dan ada lampu. Okey. Nice kan? Dah level dia tak? Ada juga. Yes, ada juga vanity mirror dengan lampu. Nanti survey lah harga kereta ni, tapi sebab UK saja. Oh, ni ada butang home. So dia auto dim punya rear mirror ke ni, nampak tak? Button on off. Mungkin betul auto dim. So kalau kereta belakang suluh lampu silau, so dia akan auto dim. Menarik ke? Dia akan malapkan, so kita tak silau sangat. Okay, sini ada apa? Tada, oh, very smooth dia punya order spec order ni. Wah, tak adalah terlompat sangat keluar dia kan. Dia ada lapik dengan apa tu, carpet kat dalam ni. Lapik lah window apa tu, lampu, kontrol lampu. So lampu dekat sini, biasalah macam tu je. Okay, tak pernah buka pula ni. Okay, macam ni saja dia punya apa tu, dashboard. So macam tu sajalah dari segi manduan. Saya rasa, oh, saya start sikit tengok dia punya apa tu, okey, kita cuba start. Okey, dia keluar macam tu, and then dia keluar animation, check system kereta, and then baru boleh start. So, sebab dia hybrid electrical vehicle ni, EV, so tak bunyi apa pun. Itu dah kira, sebab tu dia tulis ready to drive tu, so kita boleh drive. Kalau tak, kita tak tahu boleh drive ke tak, sebab sunyi, tak ada bunyi apa pun. So speedometer dia dekat sini, ni dia boleh adjust lagi lah nak tukar. So ini setting default, saya guna je speedometer ni. Ini ada battery, and then bawah ni minyak, and then ini dia ada mode, kita charge mode ataupun eco ataupun power. Dengar tak? Kalau tak bawa lama atau ke pagi-pagi kita start, dia akan keluar macam ni lah. Dia akan panaskan engine dulu, which is bagus lah. Ini dia punya infotainment dia, biasa saja. Buka radio macam tu lah. Tak ada apa, saya pun tak nak explore sangat lah. Okay, terima kasih kerana menonton. Pada yang dah like, subscribe, terima kasih. Kepada yang belum subscribe, sila subscribe, like dan share and comment sikit kat bawah tu. Apa-apa pun, komen je, support channel saya. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.